saya sih berharap kalau emang ada panggilan lagi di sana, main lagi di sana, kenapa enggak gitu. Ini jarang-jarang kita bermain tanpa alat musik. lagunya yang mana ya, saya juga bingung. Mic-nya gak jelas. Ya, gue punya lagi. Tuhan anugerahi sebuah cinta kepada manusia untuk dapat saling menyayangi. Bila kebencian meracuni kita sepertinya punya ikatan batin dengan rakyat Aceh. Kita Dewa itu nggak pernah yang namanya pernah mau diarak ya. Rangkaian perjalanan ini disambut meriah oleh seluruh masyarakat Lok Senawe. Akhirnya kita juga merasa terharu gitu ya. Kita juga nggak bisa bayangin bagaimana kalau misalnya pada waktu itu kita tidak muncul dalam pawai itu, sementara hampir seluruh penduduk kota Langsa dan Losmawe menunggu Dewa untuk bisa dilihat wajahnya, untuk bisa sekedar mungkin salaman atau menyapa gitu ya. Once yang pertama kali nggak ikut akhirnya kepingin ikut di kota berikutnya akhirnya, dan Once akhirnya ikut pawai juga di Losmawe. Kita semua mengucapkan terima kasih buat masyarakat Aceh yang sudah menyambut kedatangan kita dengan begitu meriah. Moga-moga kedatangan kita banyak gunanya di Aceh, paling tidak menghibur masyarakat di sana. Saya bisa melihat dari helikopter ke bawah itu mungkin banyak orang udah nunggu di alun-alun ke lapangan di situ. Jadi buat saya itu pengalaman yang tak terlupakan. Awalnya ya kita naik ada beberapa alat angkatan darat ya, mungkin panser, kita naik panser. Dan saya duduk di atas, saya belum pernah naik mobil seperti itu, aneh banget.
Saya sendiri berharap cara-cara damai seperti acara musik gitu yang seperti kami lakukan di Aceh bisa juga turut menggugah masyarakat di sana agar tetap setia tentunya sama negara kesatuan kita Republik Indonesia. Begitu performan, begitu acara ada acara pawai, kita sambut dengan baik gitu. Sampai saya nemuin anak kecil dari pertama kali kita berangkat mau pawai, anak kecil itu lari ikut pawai kita sampai berapa puluh berapa kilo ya semua. Wah, jauh banget. Anak kecil baru kelas 2 SD perempuan lagi. Dan jangan lari-lari ngikutin saya sampai akhirnya panitia udah suruh naik aja gitu. Sampai saya bawa ke pas lagi cek sound saya bawa ke stage. Itu sangat berkesan sekali buat saya. Loksmawe diguyur hujan lebat, tetapi penonton tetap antusias dan tidak beranjak dari lapangan Hirak. Sekali lagi kita juga sangat kagum juga dengan apa TNI yang begitu mau apa mengorbankan waktunya dan tenaganya ya untuk berbuat supaya acara ini bisa sukses ya, karena bisa dibilang konser ini adalah konsernya Dewa bersama TNI, karena kalau tidak dibantu 100% oleh TNI juga tidak akan ada konser ini gitu. Kita sangat sangat berterima kasih kepada TNI. Sekitar ratusan ribu orang dari berbagai daerah seperti Aceh Besar dan Banda Aceh rela berdatangan dan berbaris sepanjang 2 km menuju lokasi. Pasti berbeda kesannya ya, karena pada waktu itu kita main di Aceh pada saat kondisi bukan darurat militer, sedangkan saat ini kita bermain di saat darurat militer ya, sehingga itu yang membuat pengalaman yang menurut kita tidak pernah kita alami ya, artinya di kota itu di mana-mana ada tentara ya, di setiap lini ada TNI menjaga keamanan, dan itu yang selama hidup kita belum pernah kita alami, dan itu merupakan pengalaman yang menarik menurut kita gitu ya, seru aja gitu, banyak ABRI, banyak TNI ya, banyak tentara bersenjata.